Oke teman-teman, jadi sekarang kita ini ya, apa namanya, kita balik lagi ke ini ya, perapian base lagi ya. Kan teman-teman minta di record pembuatannya, dan ini kayaknya pagar begini jelek nih, karena kalau lagi dari jauh itu hilang spawnnya. Kalau misalnya dari jauh hilang spawnnya gini, kadang orang bisa masuk gini kalau kita dari jarak jauh gitu, atau kelihatan nggak kelihatan kok. Jadi kayaknya kita coba ini aja deh dulu, kita coba ini dulu deh. Kita coba kalau pakai ini gimana? Kita coba dulu ya pakai ini ya. Kita pasang pagar tinggi-tinggi aja dulu. Oh, kurang kesini dikit. Cuman kalau agak mencong jelek dilihatnya. Oke, diturunin dikit. Sip. Nah, Bapak pindah dulu Pak kerjanya Pak, jangan di sini, sini, sini. Nah, ini kita copy lagi, kita taruh di sini. Oke. Oke, mantap. Kita lihat dari luar. Oke, mantap, kalau terkurung begini kan keren tuh ya kan. Kita pakai ini aja deh, kita pagar ini aja deh. Enak tinggi kalau pagar ini. Ini mencong, masih mencong, kita lurusin dulu. Memang Pak, ini sih temboknya mencong, jadi kita ngikutin tembok ya. Jadi kalau misalnya bete ya, anggap aja kalian itu dengerin musik tapi gambarnya bukan gambar artis tapi gambar ini ya. Oke, kita geser pojok dikit. Ada suara anjing di mana itu? Ini mode zombie-nya saya lagi nggak nyalain teman, soalnya takutnya mengganggu aktivitas mereka kerja ya. Oke, mantap. Sebelah sini, kan bagusnya pagar ini malahan ya. Jadi kayak lapangan bola basket. Dan Bapak ini soto mau apa? Pindah dulu sebentar ya Pak. Kita lagi ada perapian pagar nih Pak. Ini agak mencong nih. Nanti kalau biasa udah jadi, baru kita cari-cari ke armada lagi ya teman-teman ya. Kita cari-cari ini itu lagi ya. Kita beraktivitas lagi pokoknya. Ini sama gak sih turun segitu? Oke. Ada suara burung. Bapak ini Pak, pindah dulu Pak, maaf Pak, kebore sebelah sini dulu ya Pak. Oke, sekarang kita manual lagi. Pokoknya kita jadiin base paling keren lah ya. Jadi base kita ini, kita bikin base ya gimana ya, ini kan kita zombie. Saya nggak mau pakai warna-warni ya, nanti takut ada yang bilang lagi ntar, nanti dibilang pasar malam. Jadi kita begini aja nih, serba warna-warna gimana ya, warna-warna army gini lah ya. Oke, ini baru best ya gak? Nanti kalau udah jadi semua baru kita pakai action-actionnya lagi teman-teman, kayak biasa kan yang udah-udah kan kita pakai sinematik tuh. Nah, di sinematik kita putar lagi kalau pas lagi udah ini mumpung lagi anteng nih Meriwether sama ini, karena dia taunya Meriwether taunya Johnny itu udah gak ada gitu, padahal ada siapa namanya, ada Ucok ya, dan nanti Ucok yang dendamin Meriwether itu masih belum tahu teman-teman. Oke, bagus pakai ini ya Pak, minggir lu Pak, ngelasnya di sini aja Pak nih. Nah, lulas tuh situ tuh. Pagar ini nggak bagus, kita hapus saja. Susah kalau pagar kita oleh kita.
Soalnya kan ada yang bilang pagar kurang tinggi, kita tinggiin lagi, nggak usah banyak bicara. Oke, masih menjong. Oke, ini baru pagar, ini baru best. Kita bikin base, bukan bikin sirkuit balap ya. Ada pagar tadi bilang sirkuit balap lagi. Oke, masih mencong. Kita lurusin lagi. Memang tanahnya yang mencong ya ini. Ini memang tanahnya yang mencong. Oke, ini kurang turun nih. Susah amat kecoleknya. Oke, sip. Ada yang komen bang, ini dibikin live aja bang. Saya nggak kurang seneng sama live teman-teman, karena kalau harus fokus baca komen, padahal kita lagi bermain game, tapi harus disuruh baca komen. Padahal bukan acara Q&A, tapi kita disuruh tanya jawab di komen gitu. Nanti kalau nggak dijawab dikata sombong. Ini kan saya nggak live streaming. Jadi kalau saya live streaming ya paling saya acuin aja begitu, sama kayak orang-orang ya begitu kan. Kalau live streaming dia mana sempat begitu. Jadi kita ini hiraukan saja lah, live streaming lah. Oke, sip, tinggal turun lagi. Ya. Oh, kurang kesini ya. Nggak asik gitu kalau kurang rapi. Kalau misalnya ngelebihin tanah gitu kurang asik gitu. Nah, gini aja lah. Oke. Masih kurang satu ya pagar di sini ya. Pagar apa ya? Pagarnya nanggung lagi. Pagarnya nanggung banget lagi ini. Kita setting sebelah sini dulu deh, yuk. Oke, mantap. Sip. Sekarang di bagian sebelah sini nih. Ada polisi ya. Oh, emang mod zombie saya nggak lagi aktif ini nih, karena kita lagi bikin base. Oke, mantap. Oh, kita pojokin aja deh sekalian deh. Ini nih biar gabung sama yang ini nih. Nah, gitu aja deh. Nah, gini aja deh. Ada gambar perboden tuh, dilarang masuk. Waduh, ini ketat banget ini ya. Ternyata teman-teman lebih suka bikin-bikin ginian ya, lebih seneng nonton ginian ya, karena kayak main Minecraft ya. Minecraft.
game 8 bit itu ya. Oke, mantap. Wah, masih tracknya masih ke sono lagi, masih panjang, belum ke sini nih. Ntar dulu saya pikirin dulu deh gimana caranya biar tanah ini kepake gitu loh. Kalau saya pagerin habis di sini nih, lanjut nih. Oh, berarti saya bablasinnya dari sini ke sini nih. Set. Oke, mantap. Cepat sebenarnya teman-teman kalau bikin-bikin ginian tanpa nggak ada satu hari itu selesai gitu. Kalau bikin-bikin ginian sebenarnya gitu. Cuman kan karena kan ini sambil di record itu ya sama dua kali kerja dulu lah. Nanti kita kan sebelum record kita pikirin dulu apa yang harus kita record. Ngomong apa sih gue? Ah, ini baru deh. Oh, kurang kemari. Oh, kurang ke atas dikitnya, enak. Mesti rapi-rapi sekalian teman-teman, jangan ngasal. Buat subscriber tuh ngasal. Oke, sip. Masih panjang perjalanan ini kita. Belum besok di atas ya. Nah, ini baru ini best, bukan odong-odong jadinya nih. Masa kalau base warna-warni itu jelek banget, itu nggak memikirkan strategi cara bikin yang baik itu gimana gitu. Jadi kita harus pikirkan ya, kita harus pikirkan. Dan di sini tanahnya makin lama makin bengkok teman-teman, jadi pagar kita harus miringin dikit. Oke, cukup lah kayak tanah ini ya, makin lama makin melengkung tuh. Makin belok kan, di sini makin belok nih. Ah, ini yang saya pusing di sini nih. Agak nikung. Yeah, nikung. Oke, kita mencongin. Berarti ada yang keambil nih jalurnya sedikit nih. Enggak apa-apa lah, keambil lah. Nah, paling keambil begitu teman-teman, nggak apa-apa ya. Oh, bisa tanpa ngambil kita gini nih. Nah, oh, gini aja nih, pas nih. Sepertinya ada zombie yang nyelip di sini nih. Oke, sekarang sebelah sini. Masih aja mencong nih. Ada suara burung gagak loh. Wih, mantap, ini baru best, bukan odong-odong. Never ever find the right word.
Oke, mantap. Woi, jadi nih kita kayak pagar daerah sini udah selesai nih. Tinggal dalam-dalam mana ya. Oke, mantap. Satu pagar lagi lah. Satu pagar lagi kemana nih ya? Kalau mentok ke sana itu kena tembok sebelah sana, berarti saya belokin deh dikit deh. Turunin dulu. Nah, gini aja nih. Nah, gini aja nih. Ini kayaknya udah oke nih. Oke, mantap. Wah, udah mantap nih, udah ketutup rapet nih, mantap, mantap, mantap. Oh, ini mobilnya lagi yang kemarin rusak ya, yang pintu patah lagi dibenerin ya orang ini, tanggung jawab orang ini yang matain pintu, lagi dibenerin. Terus kita sekarang ke bagian sini nih. Ini saya taruh apa ya yang enak ya? Kalau taruh pagar lagi nanggung ya. Coba taruh pagar lagi nanggung gak sih? Ah, enggak ya, bodo amat ya. Pasang aja ya. Yang penting kan base, bukan odong-odong nih gak. Oke, sip. Nanti kita bikin menara ya. Yang penting ini udah ketutup rapi. Oh, di bagian sini nih. Apa kabar nih? Kita ngambil dari sini aja deh. Taruh di zombie dari mana arahnya ya? Kita lihat dulu. Tahan dulu, ditutup bagian mana nih? Bentar ya teman-teman ya, saya lagi mikirin nih. Takut ada zombie menyelinap doang. Oke, ya di sini aja deh. Kita putar dulu pagarnya. Oh, bencong, kita lurusin dulu, jangan sampai kayak odong-odong. Oke, kalau bisa kita naikin ke atas tembok ini, tembusin ke tembok nih. Udah ya, segini cukup ya teman-teman ya. Turun dulu dikit deh. Nah, di bagian sini udah aman nih kayaknya nih. Takutnya ada zombie dari samping gitu loh. Tapi saya belum bisa baca zombie ini bisa naik nggak nih. Naik ke sini nih. Kayaknya nggak bisa deh. Nanti deh, kalau kita belum ketahuan. Kalau misalnya zombie-nya udah bisa loncat, seharusnya sih zombie nggak bisa loncat. Kecuali tanjakannya sedikit, dia bisa manjat dikit. Nah, kalau misalnya yang tinggi-tinggi ini nggak bisa manjat gitu. Cuman ya udahlah, kita jaga-jaga aja ya. Nanti kalau itu, kalau di belakang ini kemungkinan di belakang ini aman.
aman, dan ini kayaknya nanti kita pasang apa ya yang enak ya. Pasang apa lagi yang enak ya untuk mencegah terjadinya problem. Oh, kalau misalnya ditinggiin jelek ya. Kalau ditinggiin pemandangan nggak kelihatan ya. Tapi nggak ada salahnya ya. Kita coba ya. Oke, nanti kita turunin, nanti kita penting kita ini dulu. Oke. 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 Oke, kita agak tinggiin ya. Nah, saya hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 cm turun. 2 4 6 8 9 10 12. Dalam hati deh. Mana lagi yang masih tinggi? Oh ini. Oke, coba kita lihat dulu. Lah, saya turun di mana ini? Sini. Wah, kalau tinggi gini aman ya. Mantep deh. Tapi nanti kita belum tahu situasi dan kondisi. Nanti kalau misalnya ini kita bakal sobek satu tempat untuk buat tempat kita nembak gitu loh, jadi ada ruang. Oke. Oke. Oke, misalnya kayak gini nih, ini kita geser dulu nih. Ya misalnya, aduh banyak pohon nih. Misalnya ini, misalnya tuh satu untuk buat nembak, dua, tiga, empat, lima. Di sini agak geser dikit nih. Ada agak mangap itu soalnya. Waduh, spawnnya di atas lagi. Ah, coba dulu latihan dulu kita. Sini nunduk, sini diri, nunduk. Oke,
Wah, kan mantap begini kan? Mantap begini ya. Oke, kita latihan dulu. Oke, pindah tempat lokasi. Ah, bagusan begini teman-teman ya. Coba saya lihat dulu dari sini. Oke, bagusan begini ya. Gimana menurut kalian kalau bentuknya kayak gini aja ya? Tulis kolom komentar kalian. Cie, tulis kolom komentar. Dia agak becong kayaknya tulis ini deh. Oh enggak, emang pasir begitu. Ayo, idiota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Oh, kurang kesini ya, kesini kurang yang mana nih? Oh, ini kali ya. Oke. Berarti kita pasangnya dua-dua dulu nih. Maksudnya kan ntar nanti kita kayak tadi kita hapus. Nanti kita hapus. Yang penting kita tahu berapa ruangan yang harus dikosongin. Kita gini-gini naik dulu. Mencong ya, benar pasirnya ya. Oh iya, mencong yang ini mencong semua nih. Soalnya ada tembok sih, jadi saya bingung ya. Oke. Oke. Ini delete. Ini 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Push. Turunin lagi. Oke. Ini hapus. Dan ini turunin lagi. Ini hapus, ini turunin lagi. Dua gambar lagi pada lalu. Di sebelah sini juga ya. Oke. Oke. Wah, pantesan. Bentar-bentar, sini saya delete dulu. Ini ada yang boleh belum rapat di sini. Saya baru ngeh nih. Nah. Oh, mencong.
Oke. Oh, yang daerah sini kita tutup total deh. Percuma juga soalnya kalingan sama ini pohon-pohonan. Oh, berarti ini jalur perang ya di sini ya. Kalau di sini jalur benar-benar aman ya, karena di sini pagar ya. Berarti kita harus tutup. Coba lihat dulu. Oke, lanjut lagi. Ini kenapa saya copot ini? Oke, mantap. Hop. Weh, Pak, balik lagi kelas, Pak. Sorry ya, Pak, tadi diganggu. Sini, Pak, kelas lagi sini. Ini bagian sini tadi udah saya pasang, tapi belum dikencengin. Siapa lagi yang kelas? Udah, biarin. Eh, bagian kelas nih dikencengin dulu, Pak. Ah, sini kencengin dulu ya. Oh, mantap, kita tes di sini, diri di sini, nunduk diri lagi, nunduk lagi, diri lagi. Oke, okay. Nunduk diri, nunduk lagi, diri lagi. Oke, okay. Ah, sebelah sini belum nih. Kita sekarang berlari ke sebelah sini dulu. Oke. Panjang juga ke sini. Kalau di sini kayak ditumpukin aja deh.
nggak usah di ini buat nggak bisa dijedah nih kalau di sini nih, soalnya di penutupan nama ini nih. Nah, nggak usah rapet-rapet sini soalnya ada tembok. Terus jadi kita harus yang mana dulu? Yang ini. Oke, Delcon. Ini turunin. Ini Delcon. Turunin. Ini Delcon. Turunin. Ini Delcon, ini turunin. Ini Delcon, ini turunin. Ah, ini biarin. Soalnya di sini nggak kepake. Oke, mantap, di sini udah beres ya. Intinya ini basicnya dulu ya teman-teman ya, kalian tahu ya yang namanya basic, basic itu ya inti dulu dari kita penutupan pintu, terus ini pos, terus nanti kalau barang-barang ya itu terakhir. Jadi basicnya dulu, kalau udah basic udah kepasang, kita udah enak mau ngapa-ngapain juga ya. Nah, kita terus nanti kita bakal menjelajah ke atas gunung nanti sana, tapi kita belum dulu nanti ya. Nanti kalau gitu, kalau ini nggak usah nih, jelek nanti dikasih kalung pasir tuh jelek. Di sini ada yang minta pos penjaga, pos penjaga berapa orang, ada orang jaga di sini, nanti kita bikin buat jaga di sini katanya ya. Terus apa lagi kira-kira di sini? Waduh, udah mantep lah. Pagarnya kan belum diaktifin, sengaja biar belum aktif dulu. Nah, sekarang kita coba zombinya kita aktifin. Oke, zombinya sudah mulai aktif. Kalau misalnya ada yang spawn di dalam itu udah wajar ya, selagi ini ada aspal, zombie itu akan spawn teman-teman. Selagi ada aspal, zombie itu akan spawn. Ya. Ini. Kenapa sebau? Ntar zombie-nya mana lagi? Kita tungguin dulu ya, kita tungguin dulu. Set mukanya jelek banget. Tadi saya mau kasih pagar setrum situ, cuman janganlah, biarin aja. Sini kawan. Oke, woi, kerja lo bener. Bitch. Okay, then, fool. What's up? Don't meet in.
Di sebelah sini mana? Biasanya di sini suka ada zombie yang loncat dari sini nih. Astagfirullah. Lu lapangan kayak bola basket ya, lapangan futsal lu gini nih. Oke, tuh teman-teman, jadi zombinya itu di luar, dia kagak bisa masuk tapi nggak tahu deh. Saya kita coba dulu ke dalam ya. Nanti kita keluar lagi. Apakah zombie spawn? Biasanya kalau kita ada mobil spawn kan tuh. Kan. Kenapa ada mobil spawn? Kan saya sekali lagi saya bilang di sini ini aspal dan di sini memang tempat parkiran mobil ya. Udah mutlak mobil ada spawn. Karena memang ini parkiran ya, kecuali lahan-lahan kosong seperti di, siapa yang bilang ono, seperti di danau di mana itu jarang banget orang spawn di situ, dan jarang banget orang spawn di situ, mungkin di situ nggak akan ada yang spawn mau kendaraan. Tapi di gunung aja, di gunung yang tempat jarang orang melalui tapi ada spawn mobil di situ. Senjata dulu, senjata. Oke, sekarang kita ke depan lagi. Apakah ada perubahan spawn? Biasanya ada perubahan spawn. Oh, nggak ada ya. Sekendaraan doang ya spawn ya. Zombienya nggak ada ya. Zombienya pada ngantri di luar nih. Pakai shotgun. Udah lama enggak pakai shotgun. Cuma si Jody doang pakai shotgun. Ya, ini kenapa? Dia kena. Bajunya kembar. Bajunya kembar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kalau misalnya ini nanti kita record lagi, ini kita sedikit-sedikit aja dulu ya. Kita bikin sedikit-sedikit aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak kalian makin lama makin bete, saya yakin. Jadi kita sedikit-sedikit aja buat selingan ya, buat selingan kalau kalian itu lagi nggak ada hiburan nih, kita bikin ginian ya. Sekali lagi tulis kolom komentar kalau kalian suka ini, kalau kalian suka kayak gini kalian share. Nanti kita bikin, pas bikin base nya kita record lagi, karena di bagian atas sebelah sana di gunung loh, gunungnya sebelah sini nih tuh, nih di sini, ini bakal kita bikin base juga menyambung dari sini kereta gantung, nanti kita perlu menyusuri ke atas gitu teman-teman ya. Oh, mana dia zombinya nih, walah. Mana lagi? Gak kena besi lagi. Ini dikit. Oke. Wah, ada dong. Oke. Sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Silahkan tulis komentar kalau kalian suka dengan pembangunan-pembangunan seperti ini. Nanti kita bikin lagi dan saya record ya untuk pembangunannya. Nanti kita bakal kasih bendera-bendera lagi, karena bendera di sana udah saya hapus, saya mau pindahin. Loh, iya ya. Sebenarnya posnya udah saya pengen pindahin di sini. Kenapa saya bikin pagar di sini ya? Itu dia, saya lupa. Harusnya posnya saya pindahin.
tapi udah terlanjur bikin pagar, ya udahlah nanti posnya saya bikin di pinggir-pinggiran sini. Di mana ya? Nah, nanti saya pikirin lagi ya. Terima kasih sudah menonton and see you next time.